Anggota DPRD Kota Sibolga dari Partai Perindo, Mandapo Pasaribu, mengatakan menyesalkan sikap Ketua DPRD Kota Sibolga yang diduga tidak mengerti tugas dan fungsinya. Akibatnya hak Partai Perindo atas kursi salah satu pimpinan DPRD Kota Sibolga hingga hari ini terkatung-katung atau tak kunjung diganti. Padahal DPRD Kota Sibolga telah memparipurnakan perihal rencana pelantikan tersebut pada November 2019 lalu. Ironisnya, kata Mandapot, Ketua DPRD Kota Sibolga diduga justru melakukan blunder politik dengan mengeluarkan surat kepada Wali Kota Sibolga dengan nomor 170/60/2020 tertanggal 11 Mei 2020 perihal pengusulan Wakil Ketua DPRD Kota Sibolga atas nama Mandapot Pasaribu dari Partai Perindo. Surat yang ditandatangani oleh Ketua DPRD Sibolga tersebut semakin mempertentangkan ketidaktahuan tugas dan fungsi DPRD Kota Sibolga sesuai dengan perundang-undangan. Pasalnya, apa yang seharusnya menjadi tugas dan fungsi bagian tata pemerintahan Kota Sibolga dan Biro Otonomi Daerah Provinsi Sumatera Utara justru diambil alih oleh DPRD Kota Sibolga dengan menunjuk dua anggota DPRD Kota Sibolga untuk melakukan verifikasi berkas pengusulan Mandapot Pasaribu sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Sibolga. Menurut Mandapot, DPRD Kota Sibolga tidak berhak melakukan verifikasi berkas atas pengusulan dirinya sebagai Wakil Ketua DPRD. Verifikasi hanya dilakukan oleh pihak eksekutif dalam hal ini Kepala Bagian Tata Pemerintah Kota Sibolga dan Biro Otonomi Daerah Provinsi Sumut. Alasannya, sebagai sesama anggota DPRD Kota Sibolga mendapat hak yang sama, sehingga masing-masing anggota DPRD Kota Sibolga tidak berhak melakukan verifikasi atas masing-masing individu. Hal yang paling melukai nilai-nilai demokrasi dan mengkangkangi undang-undang yang ada adalah DPRD Sibolga dalam suratnya mengatakan untuk sementara pimpinan DPRD cukup dua saja dari yang seharusnya tiga orang sesuai dengan jumlah kursi yang ada. Menurut Mandapot, pimpinan DPRD Kota Sibolga telah melanggar undang-undang dan atas kesewenang-wenangan ini Mandapot dan Partai Perindo telah mengeluarkan somasi hingga 14 hari. Dan bila mana pimpinan DPRD tidak menindaklanjuti somasi tersebut akan diambil langkah hukum. Berikut keterangan selengkapnya Mandapot Pasaribu terkait tak kunjung dilantiknya dirinya sebagai unsur pimpinan DPRD Kota Sibolga yang berujung somasi. Ini poin-poin yang penting saja. Poin ketiga, ini ditulis, saya selaku Ketua DPRD sudah menginstruksikan menugaskan Saudara Jamil J. Tumori selaku Wakil Ketua DPRD dan Riko Hermanto Simamora selaku Ketua Komisi 1 DPRD Kota Sibolga. Dan ini adalah sudah tidak ada tugas dan fungsi anggota Dewan untuk memverifikasi SK dari Perindo, tidak ada. Jadi ini sangat lucu saya rasa ini. Kenapa lucu? Masa sebagai anggota DPR dan pimpinan DPR pula, Ketua DPR, tidak mengetahui fungsinya? Apa sih tugas DPR itu? Kan cuma tiga loh. Masa dia nggak tahu? Yang cuma verifikasi surat rekomendasi itu adalah itu bagian Pemko Pemerintahan dan Biro Oda Provinsi. Dan yang poin keempat lagi yang saya baca ini sangat lucu. Ini dibilang, disampaikan, perlu saya sampaikan kepada saudara wali kota. Di masa pandemi corona ini, cukup dua pimpinan. Itu saya tidak terima. Kenapa saya tidak terima? Undang-undang loh yang menyatakan itu. Bukan cuma dua. Undang-undang menyatakan itu pada pasal 376, kalau nggak salah saya, ayat 1B, 20-44 anggota dewan itu unsur pimpinan 3, bukan 2. Berarti dia ini Partai Perindo dan diri Anda diabaikan oleh DPR. Iya, betul. Jadi makanya kita langsung somasi. Ketua DPRD udah kita layangkan semalam. Udah kita somasi itu karena isi somasi itu kita buat inilah kita buat somasinya, kesimpulan sarannya. Jadi kepada bapak-bapak itu menyalahgunakan wewenang Ketua DPRD lah ini, kami ya, simpulkan. Nampak kita. Inilah dia. Jangan lapak-lapak, jangan berkumpul-kumpul. Ya. Jadi sudah kita somasi. Kita tunggu 14 hari. Apa tanggapan Ketua DPRD? Boleh tampil ke depan. Padahal harusnya abang dijadwalkan sudah dilantik. Apa sudah dilantik kali ini seharusnya? Seharusnya mesti sudah siap. Sudah sudah dilantik. Kenapa saya bilang gitu? Tanggal 19 November 2019 kita dan semua anggota DPRD di DPRD Kota Sibolga sudah mengadakan rapat paripurna, rapat pengumuman, sudah dibacakan sekwan, surat rekomendasi kita sah asli, tinta basah.
Jadi tinggal melangkah langsung ke TPM baru ke Biroda. Nyatanya ini dari Ketua DPRD tidak mau ngasih menandatangani surat pengantar gitu loh dari DPR. Artinya memang SK dari Partai Perindo sendiri tidak diakui oleh DPRD Kota Sibolga. Praduga kita gitu. Intinya gini loh, tidak ada hak DPR atau Ketua DPR untuk ya ingat ya untuk apa namanya saya bilang tadi? Memutuskan dua pimpinan DPR. Iya satu itu baru untuk memverifikasi surat rekomendasi partai tidak ada hak dewan. Itu hak pemerintah Kota Sibolga dengan provinsi Biroda. Jadi apa merasa dicekal ya? Iya praduga saya gitu. Apa memang jadi ini gini. Ada indikasi bang? Ini adalah intrik politik dari kepentingan di pimpinan dewan bang? Itu kita tidak tahu apa masalahnya. Cuma gini intinya saya gini. Saya menilai pimpinan DPR itu tidak mengerti. Praduga saya nih tidak mengerti tentang undang-undang. Bahwa unsur pimpinan di Sibolga mesti tiga. Mau dirubahnya undang-undang ini kan udah melanggar hukum. Gitu loh. Padahal kita hubungan baik dengan pemerintah bagus, mitra kerja dengan pemerintah. Sikap Partai Perindo sendiri gimana nih, Bang? Makanya kita jalur dengan hukum nanti. Maka kita somasi dulu. Kita udah adakan somasi pertama. Itu nanti jangkanya 14 hari. Kalau Ketua DPRD Sora, Ketua DPRD tidak menanggapi, itu akan kita bikin somasi kedua. Dan kena ranah ke hukum nanti kita. Untuk somasi pertama kapan dapat mulai, Pak? Semalam udah kita antarkan ke DPRD. Nah, ke setret langsung udah kita kasih. Bang, prinsipnya menurut Perindo sendiri, sebenarnya tidak ada masalah lagi, akan tinggal lantik ya? Intinya gini, surat rekomendasi dari Partai Perindo, dari DPD Sibolga, DPW Medan, DPP Sumatera, DPP Jakarta, semua satu nama yang direkomendasikan. Hanya saya, mendapat 4.000. Tapi kok ini ada apa ini? Kok lama kali? Padahal kayak saya bilang tadi, ini sudah diparipurnakan. Paripurnakan itu pakai anggaran loh. Makanya saya bilang buat Ketua DPRD, Saudara DPRD, tolong pahami undang-undang. Itu saja yang saya sampaikan. Bang, ada itu Bang melenceng dari orang. Jadi sebagai Ketua DPRD itu menentangi atau melanggar